Kabupaten Wonogiri memiliki ikon Bendungan Serbaguna, waduk terbesar se-Indonesia, Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Sejarah menuliskan, Waduk Gajah Mungkur dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1981 dibangun secara swakelola dengan bantuan konsultan dari Nippon Kweiko LTD Jepang. Pembangunan proyek Waduk Gajah Mungkur berdampak pada sebanyak 12.525 kepala keluarga dan dari 68.750 jiwa melakukan bedol desa dengan bertransmigrasi ke berbagai daerah, di antaranya Sitiung, Provinsi Sumatera Barat. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri diresmikan pada tanggal 17 November 1981 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Secara umum, Waduk Gajah Mungkur memiliki luas daerah tangkapan air kurang lebih 1.350 km2. Serta memiliki 6 daerah aliran sungai seluas 1.260 km2. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri berlokasi 7 km arah selatan kota Wonogiri, tepat di bagian hilir pertemuan Kali Kedua. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, Waduk Gajah Mungkur mempunyai peran sebagai pembangkit tenaga listrik dan dijadikan sebagai tempat budidaya ikan nila dan patin. Keindahan panorama alam di kawasan Waduk Gajah Mungkur menjadi daya tarik sebagai destinasi wisata. Hamparan area perbukitan dapat jelas terlihat dari Bukit Gantole. Dan seiring dengan perkembangan kondisi alam, Waduk Gajah Mungkur pun kini terus berbenah. Dan inilah keindahan Waduk Gajah Mungkur saat ini. Terima kasih kepada warga masyarakat yang telah rela mengorbankan tanah yang dimiliki. Sejarah selalu akan mencatatnya dan semoga membawa keberkahan serta kesejahteraan bagi masyarakat luas.